Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni Encik Mesa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So target minggu lepas iaitu 64K kita pun dah sampai. So nanti kita akan tengokkan di chart seperti mana kita tengok sebelum ni. Daily dah beri bullish signal untuk di daily selepas kita cross above 50. So nanti saya akan tunjukkan apakah pergerakan dan momentum untuk minggu ini. Hari ini hari Isnin, so kita tengok mostly kita akan ada volume balik. So ke manakah paras kenaikan ataupun resistance yang perlu kita beware untuk tengok sama ada kita breakout untuk terus pump ataupun berlaku rejection untuk buat another lower low. So ni kita tengokkan di chart. So tanpa masa lagi kita pergi ke core market cap dulu. Di total market cap currently berada di 2.25 trilion, so berlaku peningkatan. Kita tengokkan di total market cap daripada 2.1 ke 2.25, so berlaku sikit peningkatan dalam masa weekend ni. Kemudian volume 61 sikit aja normal hari weekend. Kemudian kita tengok harga semasa Bitcoin berada di 64.5, so kenaikan dalam tempoh 24 hours 0.71 minit daripada hari Jumaat, satu Ahad. Satu Ahad tak banyak berlaku perubahan, tapi dalam weekly dah naik 8%. So lain-lain altcoin kita tengok, mostly untuk minggu lepas altcoin yang naik banyak. Contoh Avax dah hampir 30%, 28-29%. Ton drop 17%. So lepas ada isu penangkapan dia punya founder tu, so tak boleh ingat, tapi itulah aku. Tron 22%, Avax 28%, 24% untuk NEO Protocol. Untuk semalam tak banyak lah, tapi untuk weekly APT 25%, Fed 64%, 9.48. So mostly expected akan ada huge candle green untuk Fed ni. Dan untuk siapa yang ada lain-lain, 23% untuk TOW, 23% untuk IMX, 22% untuk INJ. So mostly kebanyakan yang naik untuk minggu ini adalah lebih kepada quarter altcoin. So let's go, kita pergi ke chart di Bitcoin. Kita tengok segi chart Bitcoin lagi another bullish. So kita expect untuk altcoin pun akan ada bullish juga. So let's go, kita pergi chart. So ini adalah chart di Bitcoin. So ini adalah apa yang Zul sharekan dalam Discord channel selepas Zul buat review semalam. So ini adalah Zul punya expectation untuk short term dan long term. So ini expectation untuk currently disebabkan kita dah RSI kita dah bermain above 50. Itu punya stock RSI kita sekarang ni berada di oversold. Last kita berada di stock RSI kita berada oversold adalah masa kita ada dua ni, satu dan dua ni. Kita tengok kat mana price kat sini, iaitu masa price stop atas ini. Kemudian dekat sini pun semasa kita berada di bawah middle channel ni yang guna sebelum ni support, bertukar resistant. So kita berada kawasan resistant dan kita berada kawasan resistant. So nak kita tengok kita punya harga semasa ada tak berada di kawasan resistant. Disebabkan apa, stock RSI kita dah berada di overbought. So kita RS price kali tak menunjukkan sembarang resistance. Yes, kita ada sikit resistance kalau tu tunjuk kat sini. Untuk sikit key level dalam plus minor, kalau tengok dalam ni sini. Nampaklah macam support resistance dalam kawasan ini pun resistance kita rejection itu. Rejection last sini rejection dia buat stock RSI oversold. Masa tu RSI below 50, so bearish momentum, so sebab huge drop. Tapi currently walaupun kita berada di kawasan ni, kita break through kita punya level ni, kemudian RSI kita berada above 50. So apa yang Zul expectation kan adalah sama ada kita akan buat rejection macam ni, tapi ikutkan yang ni almost expected yang ni. So yang ni kita expect price akan berada skip berlaku kenaikan sampailah kat mana kita punya major resistance yang kita perlu beware currently adalah di kawasan plus minus dalam 69. So ini adalah kawasan consider 1 September lah. 1 September expected dalam kawasan 69K kita melakukan. So daily bullish. So kita tengok kalau daily nak naik, kita tengok 4 hours dan juga di 1 hour apakah momentum untuk hari ini. So 4 hours untuk momentum hari ini adalah nampak sedikit bullish. Sebab apa, kita nampak stock RSI kita sikit cooling down, tapi price kita tak jatuh banyak, hanya sideways. So expectation untuk kalau ada U-turn balik untuk RSI, kita expect boleh berlaku kenaikan. Tu kita tengok 1 hour, kalau expect daily 4 hours macam ni, daily 1 hour sepatutnya berada oversold lah. So as 4 hours berada di overbought, so expectation tak banyak berlaku perubahan. Cumanya semalam kita cooling down 50, stock RSI drop pun semalam.
Kat sini saja survey dan kita ada berlaku kenaikan daripada stok RSI ni, dari kawasan ni berlaku kenaikan. So kenaikan kita tengok ini nampaklah breakout ni. So untuk short term, so expectation kan untuk di hari ini, sekiranya ada berlaku lagi pump, kita expect untuk price pergi ke 66, iaitu kita tengok yang ini. Kemudian kita ada target di 4 hours, iaitu 4 hours lebih kurang macam ni. Ini adalah 4 hours, so kita tengok expected untuk price akan buat react dengan kawasan ni. Dan kali ini kita berada di kawasan resistance ni, seperti mana zone draw ni ada satu level kawasan ni, ini adalah dia punya line, ini adalah dia punya box. So memang kita berada di kawasan resistance. So sebarang rejection daripada kawasan ni ataupun price drop below trendline channel ni, so be prepared untuk huge drop untuk price return balik, price mana boleh return dalam kawasan almost 52k. So hopefully dia quarter tak berlaku macam tu, ataupun kalau berlaku pun adalah price nanti masih support resistance. Yang kita nak tengok adalah RSI kita. So RSI ni daily dah bullish, kita tak nak RSI kita drop balik di bawah 50. Kalau drop balik 50, so kita expectation price boleh buat pergerakan yang lebih lower, iaitu ke kawasan almost pada 52. So untuk pergerakan juga akan disebabkan RSI above 50, so expectation untuk price akan bergerak almost ke 69. Sama ada rejection nanti untuk cooling down RSI, iaitu sama ada kita drop ke kawasan support ni untuk bounce, ataupun sekiranya RSI drop balik di bawah 50, so kita expected price akan break out below trend line ni, dan expected price akan menuju balik ke kawasan almost 52. So align dengan kita punya analisis sebelum ni, kita ada shadow ni. So mostly kalau dalam Bitcoin, kalau ada shadow rate ni, memang mostly dia akan datang another second time. So peluang tu masih ada, ataupun pergerakan ke lima, kembali balik ke 52 tu pun masih ada. So sama ada dia jadi atau tidak, tak pasti, tapi theoretical memang boleh jadi. Contohnya kita tengok paling latest sebelum ni, contoh ni kita ada shadow ni, the price walaupun naik, dia return balik untuk retest naik. Sama juga kawasan ni, ni short term retest, ini kita tak ada retest lagi sebarang shadow ni. Contoh yang ni pun walaupun naik ada retest balik, so yang ini dia tak ada retest. So the expectation kan, ataupun sudah prepare mindset, sekiranya price drop below yang ni, so expect kita akan drop balik 52. So good time untuk siapa-siapa buy untuk long term, dan expect masa tu price expect kalau buat lower low dan RSI akan buat lower high, itu adalah bullish untuk kita dapat momentum untuk break kita punya channel ni. So tengoklah macam mana, sama ada kita cooling down sikit untuk breakout ni. So apapun, ini adalah consider channel ini adalah consider last buy untuk tahun ni. Sebaik saja kita break channel ni, sebaik saja Bitcoin break channel ni, so sudah takkan calling position buy lah. Kita akan expected akan menunggu target-target kita untuk expected dalam kawasan ini adalah dia punya target untuk all time high, realistic target untuk all time high. Kecuali break line purple ni, baru kita akan jaga kita ada target sampai 250k. So itu untuk di Bitcoin. Tolong pergi ke ruangan komen. Salam tu, review Uniswap tu. Uniswap, kita akan tengokkan sikit Uniswap apa berlaku dengan Bitcoin pump, apa berlaku Uniswap. Uniswap juga, ini Chainlink. Uniswap atas dia. Okay, Uniswap, kita berada consider. Walaupun kita break below 50 below ni, kita expected price dah start regain balik. So kita nak tengok bullish tu di daily above 50, stock rasa sikit going down. So yang ni kita tengok price adalah possible, cumanya beware sedikit. Kita perlu beware sikit kalau ikutkan 4 hours ni, nampaklah. So yang ni kita beware sikit dengan pergerakan ni, yang mana sekiranya ada correction untuk Bitcoin, so expected dia boleh drop balik ke kawasan yang ni. Sebab apa, ini adalah consider tak berapa banyak. Contoh kalau kita tengok yang ni, kalau nak tengok yang lain yang sedikit bullish adalah yang ni. So kita dah breakout ni. So ini adalah dia punya kuarter pergerakan lah. So sekiranya kita drop balik below channel ni, so daripada kita boleh return balik dalam kawasan ini untuk sebelum naik balik. So ini nanti kita perlu adjust balik channel ni jadi macam ni. So nampak dia punya correction dia, dia punya pergerakan kesinambungan dia. So ini kita tahu untuk short term boleh drop lagi dengan masa ni, tapi untuk sekiranya berlaku bullish untuk Bitcoin, so price boleh start juga berlaku kenaikan untuk kembali. Sebab apa, kita dah berada di dalam kawasan support ni. So inilah kawasan support, RSI pun sebenarnya dah oversold. So ini kalau ini adalah 4 hours, kita tengok di daily.
So di daily kalau anda nak fikir nak bayar kat mana, so setiap kali RSI ni berada oversold bawah 30 pula tu, so itulah petanda great buy, opportunity untuk buy. So contoh anda buy kawasan ni dan second buy kali ni jatuh dan anda buy kawasan ni. So anda buy kawasan ni iaitu naik dah profit, now even price jatuh balik anda kuasa break even, anda ada opportunity untuk buy lagi. So untuk ini adalah 4 hours secara long term adalah bullish bagi tu sebab apa price berada support walaupun sedikit below. Yang penting RSI drop bawah 30. So itulah petanda great buy untuk long term. Itu untuk Uniswap. Kemudian Ton dengan Phantom. So kita pergi Phantom dulu sebab apa lama juga tu tak tengok Phantom. So Phantom lebih kurang sama, kita return balik harga ni dan kita dah breakout lagi, kita zona monitor satu ni dah breakout. So price menuju kawasan ni dah sampai, dia kembali balik above support. So masih lagi sama juga, kita akan monitor resistance ini dan support ni. Walaupun sedikit lower, kita berada consider harga hampirlah ni kawasan base ni tu, so price bawah balik cantik. Cumanya RSI di daily dah berada above 50, stock RSI berada oversold. So meaning mungkin awal-awal minggu ini untuk Bitcoin dan altcoin mungkin akan ada berlaku sedikit correction sebelum kita untuk cooling down stock RSI sebelum kita dapat pump balik. So itu untuk Phantom. Untuk long term masih boleh, cumanya kita monitor lagi. Kalau ikutkan channel ni boleh je, channel ni pun boleh monitor. Kalau ikutkan kita dah breakout falling channel kita sebelum ni, okay, falling channel kita dah breakout sebelum ni. Cumanya sebab ini in out balik, ada sikit minor. So ini kita consider dah pada downtrend berubah jadi uptrend. So kita sedang menunggu untuk price bound daripada kawasan ni pergi kawasan ni. So ini consider great opportunity untuk buy dalam kawasan support ni. So itu untuk di Phantom. Kemudian Ton. Okay, kita tengok Ton apa yang berlaku chart di Ton. Disebabkan ada drop lah. Okay, ni drop ni Ton ni. Dia tak pasti tu review. Asalnya sebelum ni tu ada review kot. Lupa dekat mana dia punya chart tu. Ton KuCoin Max. KuCoin. Okay, tu pernah review tu di KuCoin. So, kita tengok harga opening dia dulu masa ni. Kemudian apa berlaku? Itulah kita ada berada di kawasan resistance sebelum ni, dan tu ada mention juga kita ada signal bearish. So yang ni, ini adalah quarter, ini pattern triangle ni ataupun ascending triangle. Ascending triangle adalah pattern reversal. So meaning kita daripada uptrend ni, kita nampak downtrend dah, price dah drop, dah pun sampai target. So target dia kat mana, anda kata boleh monitorkan ni mana support. So jika akan draw ni last low last high ni, tu kita ada support daripada last low ini to last high yang ada. So kita akan grade support sampai kita dapat support Fibonacci. So untuk di Ton ni secara technical untuk long term, walaupun ada berlaku yang tu, so consider nampak masih lagi bullish. Berlaku rejection dan rejection ni dah complete. So now kita nak tengok price itu return balik kawasan support. So yang ni kita perlu delete dan kita akan pencari resistance baru nanti. So daripada resistance baru adalah last high ini to last low, tapi low dia tak touch lagi. So meaning kita perlu tunggu. So mungkin ada expected untuk yang ni akan ada another drop lagi dia ke dalam kawasan support ni antara between kita panggil dalam $4.5 ke kawasan $3.4. So dalam range ini sekiranya berlaku apa yang aku nampak, apa yang tu nampak lah, expected akan price buat lower low, RSI akan buat lower high. So great opportunity untuk siapa-siapa aku kata masuk dalam market. So itu secara technical. Secara fundamental kita tengok juga, yes, founder dia kena tangkap, isu apa mungkin akan ada, anda perlu close monitor untuk ni, tapi isu itu. Tapi kalau berdasarkan technical, inilah opportunity untuk di Ton untuk grab buy kawasan ni. So apapun, make sure anda kuota kaji dia punya fundamental. Kita tak nak jadi macam Lunasi, walaupun Lunasi tu jatuh ke support kemudian dia drop lagi. So apa yang nak tengok, tak kita nak lah price ni drop, keep drop, keep drop. Kalau drop bawah support ni, so meaning kuota tak cantik lah untuk chart. So hopefully support ni dapat bertahan dan anda perlu, disebabkan isu dia panas, so anda perlu close monitor lah dia punya fundamental, iaitu mengenai isu penahanan dia punya founder tu. So itu untuk di Ton. Kemudian Phantom dah 62 to 69. Yes, macam juga kan kita expected kita 64. So journey untuk bulan ni ataupun minggu ni, so expectation kan kita boleh bukan almost 69 sebelum sebarang rejection. Thank you support. Dry not. Okay, so ambil satu je, not je.
macam nak tengok note, sebab note USD macam minat juga nak beli note dulu. Harganya dah okay. Note price, kita nak tengok price sama ada breakout ni atau bound, dah kita drop balik. So now pernah ada di support dan resistance ni. So kita monitor kita punya channel ni. Ini adalah kita punya channel. Breakout saja ni, kita patut naik atas. So pernah di support, kita tengok RSI. RSI consider kalau ikutkan ni, setiap kali RSI berada near to 30 ataupun lagi cantik kalau below 30, so anda consider boleh buy lah. So ini anda buy position. Kat sini pun anda buy position. So anda buy di bottom, anda buy price naik, anda buy price naik. So cuma kalau ada drop lagi, kita tengok RSI. So kalau drop lagi kawasan ni, so expected price akan buat lower low, RSI akan buat lower high, itulah bullish. So expected great opportunity. So siapa yang ada buy kawasan ni untuk long term, adalah consider anda buy di kawasan support yang betul. So itu untuk di not. So masih lagi bullish, masih lagi ada opportunity untuk anda buy untuk long term. Even untuk all in pun, so happy kalau kawasan ni untuk all in, untuk expected untuk more higher ke atas. Itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So insyaAllah minggu ni kita akan monitor Bitcoin ke kawasan 69, dan be prepared sebab apa, stok rasa kita berada oversold. Prepare untuk sebarang rejection, sama ada kita terus berlaku rejection kawasan ni. Tapi untuk minggu ni, so jangkakan kita akan sampai at least 69. Kemudian kita tengok macam mana, hopefully kita dapat minor cooling down untuk consider last low ini to last high. Kita akan support, dan support ni align dengan kawasan ni, dan kita dapat bound momentum dan volume untuk breakout ini, dan untuk journey ke kawasan almost 60k. Apapun, secara history bulan 9 adalah bulan bearish, tak salah Zul. So meaning sama ada bulan 8 ni kita naik sampai kawasan ni, dan bulan 9 kita akan dapat drop. Sama ada drop tu, kita tengok drop middle ni ataupun drop bawah ni. Kalau drop bawah ni quarter another opportunity untuk buy. Kalau drop kawasan ni dapat support tapan, insyaAllah kita akan dapat breakout. So itu adalah perjalanan ataupun structure untuk Bitcoin yang ditunggukan. Ini adalah structure yang ditunggukan. Itu dah share semalam dalam Discord channel. So guys, itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa another review. Assalamualaikum. Bye-bye.